lagi di channel Pandu Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi. Dan kali ini kita bakalan coba membuat mob-mob paling aneh yang ada di Minecraft lagi guys. Dan itu sangat-sangat keren sekali dan benar-benar aneh coy ya menurut saya. Karena mob ini benar-benar unik dan aneh. Jadi kita bakalan coba lihat dan kalian komen di bawah nanti menurut kalian mob mana yang kesukaan kalian dan mob mana yang paling aneh guys ya. Dan ini sangat-sangat keren sekali. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah like video ini dan jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke guys, jadi kita bakalan coba lihat dulu di chest ajaib kita, dia bakal memberikan apa untuk kita guys ya. Mau paling aneh apa yang akan diberikannya kepada kita lagi. Langsung kita bakal coba lihat. Wow, di sini ada banyak sekali mob-mob baru dan mob-mob unik yang ada di Minecraft. Pokoknya pastikan kalau kalian like video ini dan jangan lupa untuk subscribe sekali lagi guys ya. Langsung kita bakal coba. Di sini ada spawn rabbit pig ya. Emang kita bakal coba ini. Lalu ada flying slime. Wih, berarti ini apa namanya? Slime itu bisa terbang guys. Wah keren keren keren. Kita bakalan coba semua. Dan kalian komen di bawah menurut kalian mana yang paling bagus dan mana yang paling unik-unik yang ada di sini guys. Oke okay. Dan di sini ini kenapa? Ini mabok kayaknya ya. Waduh, lagi disco muter-muter terus karakter saya coy. Wah, ini mungkin karena mobensnya nggak apa ya, kayak nggak support gitu coy di versi 1.8. Oke, jadi kita bakalan coba di sini spawn-spawn yang mob-mob paling aneh yang ada di Minecraft guys. Pokoknya kalian harus like video ini dan kita bakalan coba membuat mob paling aneh lagi yang ada di Minecraft guys ya. Jadi kita bakal coba yang pertama di sini ada ya, kita bakal coba yang mana dulu ya kayaknya dari sini ya. Di sini ada spawn rabbit pig ya. Berarti ini gabungan antara babi dengan kelinci guys ya. Kita bakalan coba lihat satu lagi. Boom. Apanya yang jadi? Kita bakal kakinya. Wih. Jadi kakinya kayak apa, kaki kelinci gitu guys. Jadi kita bakal coba lihat dulu dia kapannya bergerak coy. Bergerak pak. Waduh ini babi ngapain coba diam-diam. Malah ngeliatin kita kan coba. Kalian bisa sendiri tadi ngeliatin kita. Kita bakal pukul mungkin supaya dia lompat ya. Nah dia bergerak. Jadi dia lompat gitu ya, mantap sekali guys. Kita bakal coba pukul dia lagi. Mungkin di sini kita bakal coba spawn banyak dan kita bakal coba ubah di sini game mode 0 dan kita bakal lihat apakah dia lari kalau ketemu kita gitu kan. Oke, kita bakal coba lihat dulu. Oke, kok yang lain enggak lari gitu kan. Kirain kan biasa apa namanya? Rabbit itu atau kelinci biasanya kalau kita pukul atau kita dekatin aja lari. Tapi ini enggak, mungkin jiwanya masih jiwa babi. Jiwa babi aja. Dan ini mungkin karena hanya kakinya saja coy. Jadi hanya kakinya saja yang apa ya, yang dalam tubuh dari babi ini. Hatinya masih hati babi. Kalau kita dekatin dia nggak mau lari gitu. Waduh. Oke, berikutnya di sini ada flying slime. Jadi mungkin slime-nya bisa terbang gitu kayaknya. Satu, dua, tiga. Wow. Bentar cuy. Wih keren, mantap sekali sih. Jadi slime ini, waduh, kalau terbang begini, kayaknya susah mencari slime sekarang guys. Jadi susah sekali mencari slime. Mungkin slime-nya bisa terbang ya, bisa terbang maksudnya bisa ke atas gitu. Kalau kita bikin slime chunk kan kotak, jadi bisa terbang ke atas gitu cuy. Waduh, tapi ini flying slime ini dia itu hanya hidup di goa guys ya. Ya biasanya sih memang hidup di goa, maksudnya ini gabungan antara kelelawar dengan slime. Jadi slime ini bakalan tidurnya ada di goa coy ya. Pokoknya dia nggak bisa kayak keluar di sini. Dia sukanya itu di dalam goa. Kirain tadi goa ini. Mungkin kita bakal coba spawn di rumah kita supaya kelihatan lebih bagus aja coy ya. Kita bakal coba lihat sana. Ini kayak malah kayak kelihatan ngebug gitu ya gamenya. Nggak, ya keren sih tapi kayak kelihatan ngebug gitu kan. Kayak UFO terbang-terbang gitu. Waduh kalau malam jadi horror gitu. Itu bakal coba spawn di sini dan ya kalau misalnya sendiri. Keren juga sih sebenarnya. Kita bakal lihat terus dia. Waduh. Wah, wih gila-gila keren. Oke, kita bakalan coba lagi di sini ada flying pig, coy. Flying pig berarti ini babi yang bisa terbang ya. Waduh. Jadi kita bakal coba spawn sama-sama. Satu, dua, tiga, boom. Kok kecil. Jadi ini kayak nyamuk gitu kayaknya ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini kecil banget aja. Kita bakal coba spawn di sini lagi, di sini dan di sini. Dan kalian bisa lihat sendiri ini benar-benar sangat-sangat kecil sekali dan benar-benar keren guys ya. Dan kita bakal coba lihat dulu. Kalau berterbangan begini coy, kalian bisa lihat sendiri. Ini keren, menurut saya ini keren ya. Ini memang seharusnya ada di Minecraft gitu kan supaya lebih unik Minecraft. Apalagi kalau kita lihat begini kan terbang-terbang gitu.
Ini keren banget ini coy, menurut saya yang paling keren ini dari ketiga mob ini yang kita sudah spawn, menurut saya yang paling keren ini coy ya, yang flying pig ini. Bentuknya itu kecil ya, kelihatan imut sekali dan ya bisa terbang seperti ini pasti keren sekali. Oke, berikutnya di sini ada squid blast ya. Oh my mom, kita bakal coba lihat. 1 2 3 boom. Loh, waduh mode peaceful coba. Oke, kita bakal coba mode easy saja dan ya ini adalah apa namanya squid blast ya. Kita bakal coba lihat oke, dia melakukan apa? Oke, dia nggak ngelakukan apa-apa, coy. Waduh, dia nggak ngelakukan maksudnya apa ya? Mungkin harus di dalam air, guys. Mungkin kita bakal coba spawn dia di dalam air dan kita bakal lihat gimana hasil dari blast blast squid ini. Kita bakal coba lihat dulu. Ya, jadi ini kayak keluarga jauh dari squid-squid ini ya. Mungkin kita bakal coba spawn di sini supaya bertemu dengan keluarganya. Ya, oke. Terus apanya yang keren gitu kan? Kita bakal coba lihat dulu. Oke, kalau squid apanya yang keren? Coba kita bakal coba pukul ini squid dulu. Ya, kayak nggak ada bedanya mungkin. Loh, kok malah? Loh, malah mati coba. Waduh, ini kan masih squid blast ya. Mungkin dia bakal mengeluarkan tinta kayaknya ya. Tapi kayaknya biasa aja coy. Oke, kita bakal coba spawn lagi di sini. Ada Enderman Chicken ya. Ini kita bakal coba lihat sama-sama gimana hasilnya di Enderman Chicken ini ya. 1, 2, 3, boom. Dan wow. Wow, kita bakal lihat dulu. Oh, yang oh jadi dia yang lari-lari ini ternyata Enderman Chicken coy ya. Ya, dia nggak mau diam coba. Kita bakal coba lihat dulu di sini. Jadi ini gak mau dia, baru mau lihat. Jadi mukanya itu. Jadi ini mukanya Enderman ya, mukanya Enderman kalian bisa sendiri ya. Ini 100% gabungan dari Enderman dan Chicken ya. Jadi keren juga menurut saya. Kita bakal coba lihat spawn dulu di sini tadi Enderman Chicken-nya. Dan kakinya kaki chicken jadi panjang gitu ya. Dan mulutnya ini coy. Ini kayak malah kayak anjing kalau misalnya sendiri ya. Ini enggak menyeramkan sama sekali coy ya. Kalau misalnya sendiri kita bakal coba lihat dulu di sini. Oh my mom ya. Ini benar-benar keren sekali dan ya gimana cara reviewnya coy. Soalnya dia lari-lari gitu kan, kita bakal coba spawn di sini dan kakinya itu kakinya panjang. Ini mukanya kayak anjing menurut saya. Waduh, kita bakal coba spawn di sini villager blaze ya. Oh my god, kita bakal coba lihat gimana hasilnya dari villager blaze. Tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum like dan subscribe, pastikan kalau kalian like dan subscribe dulu guys, karena semua itu gratis guys. Dan kita bakal coba di sini membuat mod-mod paling unik dan paling keren yang ada di Minecraft guys ya. Jadi kita bakal coba spawn di sini. 1 2 3 boom. Wow, wow. Gila-gila keren sekali guys, kalian bisa lihat sendiri. Ini blaze-nya murni, ya murni kelihatan kulitnya coy. Kalian bisa lihat sendiri, ini kulit blaze-nya, ini kulit dari villager gitu coy ya. Jadi ini yang diubah kayak kulit kulit villager, terus dari kepalanya ya, kepala villager. Jadi kayak unik gitu, kayak jijik. Tapi menurut saya keren sekali sih. Menurut kalian gimana coy ya? Ini kayaknya kena azab dia coy. Ini habis bertempur dengan apa ya? Bertempur dengan blaze mungkin ya. Mungkin dia emang bunuh blaze gitu, kena azab gitu. Dikutuk jadi blaze. Dan kalian komen di bawah menurut kalian dia ini kena azab apa coy ya. Soalnya ini kelihatan mengerikan sekali coy, menjijikan gitu. Oke, kita bakal coba spawn di sini lagi. Ada hot dog coy. Oh my mom. Ini oke, hot dog kan itu makanan, kok di sini jadi mob ya? Mencurigakan sekali. Jadi kita bakal coba spawn. 1, 2, 3, boom. Oke. Kirain apa menakjubkan gitu kan. Ini kayak malah anjing. Ya jangan-jangan ini anjing. Terus oh saya mengerti. Jadi ini apa namanya roti ya, rotinya. Dan di tengah ini ada dagingnya. Terus di atasnya ada sausnya gitu coy ya. Sausnya dan mayones ya kayaknya. Dan kalian komen di bawah siapa yang pernah makan hotdog selama ini coy. Dan saya belum sih. Saya nggak tahu juga rasanya. Jadi kalian komen di bawah apakah hotdog itu enak atau tidak coy ya. Saya juga belum pernah merasakan hotdog. Dan ini iya oke, kayaknya biasa saja sih, nggak ada yang menarik-menarik gitu kan. Kayak nggak terlihat seperti hotdog gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan teliti tuh pasti kelihatan seperti hotdog coy. Oke, kita bakal coba next lagi di sini ada villager chicken coy ya. Pokoknya kalian harus nonton video ini sampai habis biar kalian mengerti semua tentang mod-mod atau mob-mob yang paling unik yang ada di Minecraft guys ya. Oke, ini masih terbang-terbang gitu. Ini mob yang paling unik yang menurut saya ini coy. Keren sekali menurut saya. Ini wajib sekali sih sebenarnya ada di Minecraft gitu kan. Ini bisa terbang-terbang gitu. Ini keren sekali. Apalagi kalau bisa jadi apa ya, jadi pet kita kan, bisa jadi peliharaan gitu, dia bakal ngikutin kita. Kayaknya keren. Kayak nyamuk coba. Oke, kita coba spawn di sini. 1 2 3 boom. Jadi ini ayam gitu ya. Ayam kepalanya villager anjay. Oke, kita bakal coba pukul dia ini. Dia bakal mengeluarkan apa, ngedrop apa. Oh, ngedrop tetap daging gitu kan. Kirain ngedrop kepalanya villager.
Tapi menurut saya keren sekali guys. Oh my mom, ini benar-benar keren sekali. Tapi kan komen di bawah juga ini, dari dulu saya penasaran kenapa villager dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada rambutnya guys. Walaupun ini pertanyaan-pertanyaan bodoh, tapi kira-kira apakah keren kalau villager tuh pakai rambut ya? Pertanyaan konyol sekali. Oke, di sini ada villager spider ya. Oh my mom, pasti ini sangat keren sekali guys. Mungkin kita bakal coba spawn di dalam rumah kita. 1, 3, boom. Wow, wow, kalian bisa sendiri. ini mengerikan cuy ya. Kalian bisa sendiri, ini kayak apa ya? Saya pernah nonton kalau nggak salah itu dulu itu ada kayak seperti ini, mirip gitu coy, di YouTube gitu, kayak di 2011-an kalau nggak salah itu video tentang azab-azab juga. Kira-kira ini kena azab apa coba? Waduh, ini tadi ngomongin azab mulu. Mungkin kita bakal coba taruh dia di sini coy ya. Siksa kubur gitu kan ceritanya, kita bakal coba taruh di sini. 1, 2, 3, boom. Oke, kayaknya dia anu sih, apa namanya? Kan dia spider gitu kan. Jadi dia nempel di dinding. Dan kalian komen di bawah, kira-kira kita bakalan coba bikin jebakan-jebakan apa untuk mob-mob paling unik ini coy. Mungkin kita bakal coba kerjain mereka menggunakan jebakan-jebakan paling rahasia yang ada di Minecraft. Dan itu bisa, kalau kalian suka kita bakalan coba sama-sama guys. Kita bakal coba spawn lagi di sini. Boom. Menurut saya ini lucu sih, unik gitu. Tapi apa ya, kan bisa lihat lehernya cuy, panjang banget aja. Lehernya ini anjay, dari sini sampai ke sini kan. Aduh, ngeri. Oke, kita bakal coba lagi di sini. Ini tetap badan saya disco gini. Oke, di sini yang terakhir mungkin kita bakal coba yang villager dragon coy. Dan itu sangat keren sekali. Pokoknya kalau nonton video ini sampai habis, wajib sekali coy. Karena villager dragon itu benar-benar sangat keren, bisa menghancurkan dunia Minecraft ini jika kita menyuruhnya coy. Oke, jadi kita bakal coba spawn di sini ender villager. Kita bakal coba 1, 2, 3, boom. Wow, guys. Kalian bisa lihat sendiri, jadi dia itu apa namanya, bisa memiliki kekuatan dari ender ya guys, enderman gitu. Kalian bisa lihat sendiri, kita bakal coba spawn di sini. Loh, bentar. Jadi dia bertelur emerald coy. Ayam villager ini bertelur emeraldan, itu benar-benar sangat keren sekali ya. Jadi kita bisa kaya raya tanpa harus mencari-mencari emerald coy ya. Jadi ya, ini menurut saya terobosan terbaru ya. Mesin baru coy ya. Jadi dia ini, waduh, dia ini makan apa coba ya. Nah itu baru-baru coy, keluar lagi emerald dari pantat pantat ayam gitu kan. Keren-keren, kita coba dulu yang di sini. Yang mana tadi ya? Di sini ender villager. Jadi dia ini villager yang memiliki kekuatan dari enderman coy. Dan itu sangat-sangat keren sekali dan sangat-sangat mantap menurut saya ya. Oke, berikutnya di sini ada spawn Kratos ya. Kratos. Kayaknya ini sudah sih yang sebelumnya. Nah, kan bener. Ngapa ngikut lagi? Coba. Waduh, kita bakal coba spawn di sini ada Manor Fox Balon ya. Kita bakal coba spawn. Wow, kok bisa terbang cuy? Loh, jangan-jangan ini kreatif ya? Ya enggak lah. Oh, jadi ini apa namanya, manusia serigala gitu ya. Kayak manusia serigala terus balon, mungkin kekuatannya balon gitu coy. Jadi dia bisa seolah-olah kayak terbang gitu kan, ringan gitu ya. Keren juga sih. Jangan-jangan ini dia ini ke bawah angin coy. Bukan terbang tapi ke bawah angin. Soalnya ini kan balon, balon kan ringan anjay. Oke, kita bakal coba pukul dia ini. Apakah dia nyerang ya? Kita bakal coba di sini ubah dulu game mode 0. Dan kita bakal coba lihat dulu apakah mob ini menyerang kita. Kita bakal coba lihat kalau kita pukul dia. Oke, kayaknya dia gak mau turun coy. Soalnya dia cantik gitu kan. Mungkin kita bakal tembak coy. Waduh, tembak. Oke, dia bakal nekan bener. Waduh, lari coy, lari. Waduh, ini jahat bener ini ya. Yang anu Blast Villager ini. Ini benar-benar jahat. Dia bunuh tadi yang balon ini. Kita bakal coba spawn di sini lagi. Jadi dia bakal nyerang kayaknya. Dia bakal tembak kayaknya. Oke, kita bakal coba lihat dulu. Loh, kok enggak? Oh, mungkin tadi salah sasaran coy ya. Dia mau nembak kita cuma kena ini. Kasian banget. Oke, kita bakal coba spawn lagi di sini. Ada Creeper Chicken coy. Oh my mom. Kita bakal coba spawn. 1, 2, 3. Boom. Wow. Jadi ini adalah creeper yang bertubuh dengan chicken ya. Gabungan antara creeper dan chicken coy. Oh, ini kayak sama seperti enderman tadi, cuma kakinya 4 coba. Jadi kakinya 4 dan mulutnya mulut ayam gitu kan. Mulut ayam ini sangat-sangat keren sekali, sangat unik. Dan kita mungkin ambil di sini flint and steel ya. Kita bakal coba ambil flint and steel di sini. Apakah dia bisa meledak juga? Kita bakal coba lihat dulu. Oke. Wow, meledaknya ya. Ternyata bisa meledak ya. Keras juga lah hasil ledakan dari chicken creeper ini. Dan sangat-sangat keren menurut saya. Oke, mantap sekali. Dan kalian komen di bawah menurut kalian mana mob-mob yang paling keren menurut kalian ya. Kita bakal coba spawn lagi di sini. Ada armet ya, armet creeper. Saya juga gak tahu armet creeper itu apa. Tapi kita bakal coba spawn saja. 1, 2, 3, boom. Loh. Bentar cuy. Kok dia punya tangan? Terus dia, waduh, ini kayak combo gitu kan.
Ini asli, ini sumpah, ini keren sekali coy ya. Jadi dia bakal mana terus bisa meledak gitu pasti. Kita bakal coba lihat dulu. Oke, kok gak meledak sih? Loh. Jangan-jangan apa namanya, hasil panahnya itu yang bakal meledak. Mungkin kita bakal coba ubah game mode 0 dan kita bakal coba dekati dia ini. Apa yang akan terjadi? Nah kan? Loh, apa yang terjadi coy? Gak ada terjadi apa-apa gitu kan. Apanya gak meledak juga coy. Waduh, gembel sekali ya. Mungkin kita bakal ubah game mode 1 lagi. Di sini kita penasaran dan ini gak meledak gitu kan. Maksudnya apa? Kurang keren menurut saya. Yang terakhirnya kurang keren, sangat mengecewakan. Padahal ini sudah yang terakhir, tapi dia mob yang paling mengecewakan di antara semuanya coy. Oke, guys, di sini yang terakhir, di sini ada entity villager dragon guys. Ini benar-benar sangat keren sekali dan benar-benar mantap. Pastikan kalau kalian sudah like video ini dan jangan lupa untuk subscribe karena itu semua gratis coy. Cepat like dan subscribe sekarang juga. Dan kita bakal coba spawn di sini villager dragon. 1, 2, 3, boom. Wow. Oke, guys, mohon maaf tadi itu gamenya nge-crash coy. Saya juga gak tahu kenapa gamenya nge-crash. Mungkin karena kita spawn Ender Dragon ini coy. Kenapa tadi nge-crash? Mungkin karena Ender Dragonnya ini bisa menghancurkan world Minecraft guys ya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau bermain survival, jangan sampai spawn ini coy. Atau kalian bermainnya itu rame-rame dengan teman kalian, gak disarankan banget kalian menggunakan mob yang paling horror dan paling angker dan paling aneh ini coy ya. Jadi kita bakalan coba spawn lagi di sini. 1, 2, 3, boom. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, ini adalah gabungan dari Ender Dragon dengan villager. Dan kalian bisa lihat sendiri, di sini naganya itu bakal ngikutin kalian kemanapun kalian bakal pergi. Dan dia itu bakal menghancurkan setiap blok yang ada di sekitar sini. Kita berdiri di sini, dia bakal kayak ngincar kita terus coy. Walaupun kita kreatif dan kita bakal coba pergi ya. Sayang, kita bakal pergi ke sini nih. Kita bakal coba pergi ke sini. Dia itu bakal ngejar kita dan ini benar-benar keren sekali menurut saya. Ini kalau apa ya, seandainya dia apa nggak nyerang kita sih, dia ini bisa jadi pelindung. Soalnya dia itu bisa membunuh mob yang bakal dia lewati gitu coy. Dia nggak nyemburkan apa ya, seperti api itu nggak coy ya. Dan wow, betok dihancurkan. No. Kalian bisa lihat sendiri, naga ini dapat menghancurkan bedrock coy. Oh my god. Dan ini benar-benar sangat keren sekali menurut saya. Kalian bisa lihat sendiri, dia kemanapun kita pergi dia bakal ngikutin. Dan bahkan bedrock pun hancur sekali labrak coy. Sekali ditabrak bedrock hancur. Oh my mom, ini benar-benar sangat keren sekali dan benar-benar sangat unik. Pokoknya kalian harus like video ini dan kita bakal coba cari mob-mob paling aneh dan paling unik yang kita bakal coba showcase kalau kalian suka. Dan oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini.